Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aksa Official. Dalam video kali ini saya akan memberi tutorial bagaimana cara memberi warna pada foto klasik ya, yang masih berupa hitam putih. Oke, sebelum menyimak video ini sampai habis, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke kawan-kawan, kita buka Play Store dulu untuk mendownload aplikasi ya. Oke, Play Store-nya. Kemudian kita buka, kita ketik Colorize. Nah, Colorize. Oke. Karena saya sudah mendownload ya, jadi tinggal buka. Saya klik buka. Oke, sebelumnya telah saya persiapkan ya. Gambar untuk uji coba. Oke, saya ambil ini saya ambil foto Bung Karno, foto klasik, foto jadul yang berupa cuman ada dua warna, hitam putih ya. Masih proses, kita tunggu beberapa saat. Ini prosesnya tidak memakan waktu yang lama ya, cuman beberapa detik saja. Nah, ini sudah ada sedikit pewarnaan ya. Jadi coba kita tambah lagi, kita masukkan lagi gambar yang sudah diberi warna ini, dan biar lebih cerah lagi pewarnaannya. Oke. Nah, lakukan ini 1, 2, atau 3 kali. Nah, sampai benar-benar warnanya sangat terlihat. Ini masih terlihat di belakang Bung Karno itu masih ada warna yang hitam putih. Oke, kemudian kita simpan ya. Nah, coba kita lihat perbandingan sebelum dan sesudahnya. Oke, ini. Nah, ini adalah gambar sebelum diedit ya. Dan ini adalah gambar setelah diedit, pengeditan pertama. Kemudian yang ini adalah pengeditan kedua. Oke, demikian kawan-kawan. Video tutorial bagaimana cara memberi warna pada foto yang jadul, foto klasik yang masih berupa hitam putih. Oke, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.